Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan turut memberikan penilaiannya terkait tragedi kebakaran depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Ia meminta agar pemberi izin untuk mendirikan bangunan di dekat depo Pertamina bertanggung jawab. Dikonfirmasi pada Senin 6 Maret 2023, Luhut menilai orang yang memberikan izin tersebut tak benar. Dirinya lantas meminta semua pihak untuk melihat kebakaran depo Pertamina itu secara jernih. Ia mengingatkan agar semua pihak mengikuti aturan yang berlaku. Pembangunan di sekitar depo Pertamina menurutnya sangatlah rawan. Pasalnya pipa gas bisa saja sewaktu-waktu bocor dan menimbulkan kebakaran seperti yang baru saja terjadi. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah agar mencari jalan keluar. Ditegaskannya tak boleh ada populasi di sekitar depo. Karena itulah masyarakat di sanalah yang seharusnya pindah dan bukan sebaliknya. Selain itu, kompensasi kepada masyarakat yang terdampak kebakaran juga harus segera diselesaikan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!